Dalam rangka meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri di Kabupaten Majalengka, serta mempererat tali silaturahmi sesama atlet maupun pehobi menembak, maka pengurus cabang Perbakin Kabupaten Majalengka menyelenggarakan Open Turnamen Menembak Dionif Rider 321 Galuh Taruna dengan materi pertandingan kelas senjata api, kelas senapan angin PCP, dan kelas senapan angin pompa. Turnamen menembak ini memperebutkan piala masing-masing pimpinan kesatuan, piala Kapolres Cup, dan Dim Cup, dan Yonif 321 Galuh Taruna serta Danlanut S. Sukani. Kita TNI Polri melaksanakan Open Turnamen Kejuaraan Menembak tahun 2018 memperebutkan piala masing-masing pimpinan kesatuan baik dari Kapolres, Dandim, Danlanut, dan Danyon. Harapannya kegiatan ini kita lakukan selain untuk meningkatkan sinergitas kita TNI Polri dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Majalengka, juga untuk ajang silaturahim antara kesatuan-kesatuan di wilayah 3 Kabupaten Cirebon. Selain Majalengka, juga diikuti dari wilayah Jawa Barat lainnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Bengkulu. Open Turnamen Perbakin ini awal mulanya adalah kita sangat kritis masalah atlet-atlet yang ada di Kabupaten Majalengka, sehingga kami dari Perbakin mengusulkan untuk melaksanakan Open Turnamen yang berkaitan dengan sinergitas TNI dan Polri. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata. Masuk babi kedua.